Halo, selamat sore. Saya lagi di pinggir sungai. Ini namanya Sungai Muara Wahau di Kalimantan Timur. Dulunya masih hutannya banyak. Sungai ini kalau kemarau panjang setahun baru dia kecil seperti ini. Tanpa kemarau satu tahun, satu bulan dua bulan aja sudah kecil seperti ini airnya. Ya. Nah, jadi anak-anak ini sedang mandi sore. Ya, sungainya segini, tapi di sepanjang kiri kanan sungai ini sekitar ya 50 meter, ada juga yang tidak sampai 50 meter kiri kanannya, itu ditanam sawit oleh perusahaan sawit investor ya. Dan kayu-kayu yang ada di pinggir sungai ini ada kayu-kayu kecil saja, tidak seperti dulu 20-30 tahun yang lalu. Sungai ini cukup bagus, dan sekarang kalau dia turun hujan ya sangat keruh sekali, keruh ya, karena kayunya sudah habis. Nah, inilah kondisi sekarang. Anak sedang lagi mandi sore. Jernih kalau dia waktu kecil seperti ini, airnya jernih sekali. Anak-anak ini ada juga yang sudah tahu berenang, ada juga yang belum tahu berenang ini. Ya. Mudah-mudahan anak-anak ini tidak ada apa-apa. Nah, ini yang sedang mandi ini namanya Jason ya. Jason Ferdinand. Nah, itu. Ada satu anjing sedang menonton orang mandi. Nah, ada juga orang di seberang sana. Ya, di seberang sana ada tempat peliharaan binatang, yaitu babi peliharaan. Nah, jadi karena di sini daerahnya suku Dayak Kayan, Desa Miobaro. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, bagikan, subscribe. Terima kasih.